Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan Chalcosoma atlas atau atlas beetle. Ini termasuk ke dalam genus Chalcosoma, yaitu genus kumbang tanduk yang terdapat hanya di wilayah Asia Tenggara. Dengan terdapat 4 spesies, yaitu Chalcosoma atlas, Chalcosoma caucasus, Chalcosoma moelenkampi, dan Chalcosoma engganensis. Namanya diambil dari raksasa dalam mitologi Yunani kuno. Atlas sendiri adalah titan yang dihukum oleh Zeus setelah kekalahannya dalam perang Titanomachy, yaitu peperangan titan melawan Olympians. Namanya merupakan perlambangan dari daya tahan Atlao. Nah, dirinya ini merupakan titan yang mendapatkan hukuman yang paling berat di antara yang lainnya. Bertugas menjaga Gaia bumi dan Uranus langit untuk tidak bertemu dengan cara menopang langit di pundaknya selama sampai ada yang menggantikannya. Nah, persamaan kumbang ini dengan cerita raksasa Atlas di atas adalah dikabarkan kumbang Atlas dapat mengangkat benda yang beratnya 850 kali dari berat tubuhnya. Seumpama dia adalah orang, maka orang tersebut mampu mengangkat sebuah truk, atau kalau bagi penggemar film Disney, mereka seperti Mr. Incredible. Dilihat dari cerita sebelumnya, sangat pas bukan memberi julukan itu? Ya, jadi ini bagian bawahnya, bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman nikmati seperti itu lebih jelasnya. Nah, kayak gitu ya. Tuh. Ini berbahaya kalau kita dari depan, karena itu capitnya dari depan itu. Nah, situ itu bisa nyapit itu. Gitu. Oke, jadi ini yang kita temukan kali ini, tanduknya udah patah satu dan energinya sepertinya sudah tidak ada. Baiklah, sekian dulu teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.